Masuk dalam kegiatan yang berikut, penyerahan sembako secara simbolis yang masuk dalam kegiatan yang berikut, penyerahan sembako secara simbolis. Masuk dalam kegiatan yang berikut, penyerahan sembako secara simbolis yang masuk dalam kegiatan yang berikut, penyerahan sembako secara simbolis yang nanti dari dalam rangka perayaan Midi atau Hari Buruh Internasional di tanggal 1 yang pertama dari buruh TKBM atau Konfederasi Buruh Indonesia dan Konfederasi coba ibu yang bisa pelanggannya sama Indonesia di Maluku ini melakukannya dalam bentuk dua hal. Yang pertama giat sosial, bakti sosial, dan yang kedua ada di dua kegiatan itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai sikap konfederasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.